Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Putra TV. Di video kali ini saya sedang berada di bengkel goib kawan-kawan ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menunjukkan dari motor ini, motornya sebenarnya Vosuan, cuma ganti strip atau stripping atau stiker ya kawan-kawannya. Ini mesinnya mesin Vosuan juga, cuma sudah di upgrade ke mesin Fish Air full crud ya kawan-kawannya. Ini sedang di setting dan diperbaiki ya kawan-kawannya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau tanya terkait ini motor apa, ini motor Vosuan ya kawan-kawan ya, Vosuan, Force One gitu ya tulisannya ya, Force 1 gitu kalau bahasa Indonesianya kawan-kawan. Nah, di sini lagi perbaikan. Ini pertama itu ganti setang seher atau ganti setangnya pistonnya diganti juga. Terus sekalian upgrade rasio dan yang lain-lain. Ini sudah kondisi 80% mau jadi ya kawan-kawannya. Dan sebentar lagi ini mau dinaikkan ke rangkanya kawan-kawan. Dan yang punya ini sudah nunggu kawan-kawannya, mau dites dulu. Ini dibikin harian kawan-kawan ya, enggak buat balap kawan-kawan ya, dibuat harian agar tarikannya ringan gitu ceritanya kawan-kawan. Jadi seperti inilah kondisi saat ini di bengkel goib. Ini sebenarnya bukanya malam, namun di sini yang punya sudah nunggu, sudah minta didulukan, jadi terpaksa ini buka siang ya kawan-kawannya untuk bengkel goibnya kawan-kawan. Oke, seperti itu ceritanya. Oke kawan-kawan, ini tadi untuk yang disetting ada magnet titik topnya dimajukan, terus ada lagi manifold juga agak dibesarkan, membran manifold ya kawan-kawan yang seperti itu agak dibesarkan. Terus shakernya atau pistonnya itu agak dibuat besar. Dan ini mau pasang seal ya kawan-kawannya, o-ring, pasang o-ring. Ini sedang dilepas agar minyak pelumas mesinnya agar tidak bocor kawan-kawan, tidak ke magnet ya kawan-kawannya. Ini mau diganti dulu untuk pelepasannya, kita cungkil-cungkil dulu kawan-kawan seperti itu. Ini bentuk rangka Vosuan ya kawan-kawannya. Ini cuma stripnya aja diganti, stripnya Fish ya kawan-kawan. Ini Vosuan atau Force 1 seperti ini. Ini udah diganti peleknya sama stripping, sama joknya juga diganti kawan-kawan. Nah, inilah untuk rangka dari Vosuan kawan-kawannya. Oke, jual seperti itu. Iya, oke. Kita masih bersama dua mekanik dan satu yang punya ini kawan-kawan. Yang satu ini bantu kawan-kawan, yang punya bantu
pegangin sama beberapa alat yang mau dicarikan gitu ceritanya. Oke, tak usah berlama-lama, kita skip ya kawan-kawannya, langsung nanti kita videokan yang sudah naik ya, setting di atas atau di rangka kawan-kawan. Nah ini sudah naik kawan-kawan, ini motor sudah naik, mesinnya sudah naik ke rangka ya, sudah mulai dipasang, dan ini mulai setting-setting kecil dari karbu, dari kelistrikan, dan lain-lain ya kawan-kawan ya. Ini sudah mulai sore, konsumen atau pelanggan ini sudah mulai berdatangan kawan-kawan. Seperti itu ceritanya di bengkel Koet, ini sudah mulai petang, jadi sudah mulai berdatangan kawan-kawan. Nah ini sudah datang lagi kawan-kawan, sudah pada kumpul mau benerin sepeda motornya kawan-kawan. Oke, ini tinggal rapiin, tinggal yang dikit-dikit seperti itu ya kawan-kawannya. Jadi ini sudah siap, sudah mau dipakai dan mau diambil sama pemiliknya atau majikannya kawan-kawan. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video yang lain kawan-kawan.